Ya pemirsa, dulu kalau kita dengar kata merajut, pasti bakal langsung ngebayangin aktivitas orang tua ya. Ibu-ibu atau mbah-mbahnya kita gitu deh. Pokoknya merajut itu udah kayak kegiatan yang ketinggalan zaman banget. Ya tapi ternyata, baiklah. Semakin kesini bukannya semakin ditinggalin, malah semakin diminatin aja nih bentuk kreativitas yang satu ini. Dan asiknya, udah banyak loh anak-anak muda yang tertarik dan pengen belajar merajut. Supaya mereka itu bisa memiliki keterampilan khusus untuk bisa menghasilkan produk-produk yang bermanfaat. Entah itu produknya dipakai sendiri ataupun diperjualbelikan. Nah kebetulan di Cafe Rarajut yang ada di Keputaran Gang 1 nomor 4, Kota Pekalongan, tempat di mana kita mau belajar ngerajut, itu juga ada beberapa orang yang juga sedang asik banget ngerajut. Dan mereka sedang belajar juga. Karena emang Kavera Safira, owner dari Kavera Rajut, ini semacam memiliki goals gitu loh untuk ngajarin siapapun yang pengen belajar ngerajut. Dia namanya juga belajar ya untuk newbie kayak kita-kita. Kavera gak kepengen langsung ngajarin yang berat-berat dulu dong. Dimulai dari yang termasuk paling gampang, taplak meja. Jadi di pojok terampil kali ini, kita siap-siap belajar ngerajut ya. Ngerajut taplak meja. Awalnya tuh iseng, karena di sini dulu kan aku dari Bandung ke Pekalongan tuh kita punya butik, tapi nggak ada kegiatan lain. Pengen apa ya gitu. Terus kok lihat di media waktu itu masih tabloid ya, rajut lagi ngetren. Oh iya, aku bisa rajut. Aku mulai lagi lah, mulai lagi bikin. Terus karena aku punya butik, aku pajang satu, bikin pajang. Kok nggak taunya alhamdulillah responnya bagus, respon bagus. Terus akhirnya orang-orang juga pada pengen dibelajarin. Akhirnya aku belajarin. Nah dari situ akhirnya alhamdulillah. Jadi berkembang sampai sekarang. Awalnya nggak sengaja, awalnya sekarang alhamdulillah jadi beneran. Itu jadi ikut pameran, jadi ikut alhamdulillah ada di beberapa hotel, ada di beberapa tempat wisata. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Ini dia Kavera. Halo Kavera, sehat ya? Alhamdulillah. Oke deh Kavera, terima kasih banyak loh. Udah ngeluangin waktunya iya. Di antara jadwalnya yang padat banget. Alhamdulillah. Untuk ngajarin saya dan juga pemirsa pojok iya. Terampil ya. Untuk siap. Bagaimana sih merajut sekali lagi yang baik dan benar itu seperti apa. Siap. Ini biasanya Kak Mira kalau misalnya nih mau bikin satu buah produk rajutan. Itu apa aja sih disiapin Kak? Kalau ngerajut itu sebenarnya tuh gampang banget nget-nget-nget daripada ngejahit. Padahal semua orang bisa jahit kan? Rajut lebih gampang daripada ngejahit. Padahal semua orang tuh bisa jahit. Nah, semua orang harusnya bisa jahit tapi enggak semua orang bisa ngerajut. Nah, harusnya tuh rajut tuh lebih bisa karena lebih mudah banget karena saya pernah belajar jahit dan enggak bisa, gila gitu. Susahnya banget. Kalau rajut tuh gampang banget. Bahannya cuma ini benang. Ya, benangnya ada macam-macam nanti kita ituin sama jarum. Udah aja. Ini doang. Ya, kalau kita emang pengen benar-benar serius belajar merajut, kata Kak Vera, pertama yang harus kita perhatiin adalah peralatan rajutnya dulu. Biar proses merajutnya itu berjalan lancar ya. Kita siapin dulu jarum rajut atau istilahnya hakpen. Nah, Kak Vera itu punya sekotak lengkap banget. Jangan dikira jarum rajut itu cuma satu ya. Tadi mikirnya gitu kan. Ternyata banyak dan masing-masing tuh ada ukurannya sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan. Panjang jarum ini berkisar antara 13 cm hingga 15 cm. Bagian ujungnya itu bentuknya kayak pengait ya, dengan ukuran yang bervariasi mulai dari 0,6 mm sampai 10 mm. Dan masih banyak lagi. Terus kita juga nyiapin benang-benangnya juga dong. Sama kayak nyulam ya, benang rajut juga macam-macam jenisnya dan macam-macam ukurannya. Itu tentu saja untuk kegunaan yang juga berbeda-beda. Nih beda-beda ini. Ya. Kalau kita ngelihat juga bahannya kayak beda-beda gitu ya. Beda-beda. Ini nilon. Oh, ini nilon. Dia peruntukannya buat tas. Nah, masing-masing benang aja ada peruntukannya. Kalau nilon ini untuk apa? Terus kalau ini apa nih? Ini jenisnya? Buat baju. Baju yang ada soalnya ya, katun. Terus kalau ini katun ini juga. Ini bisa buat sal, ini bisa buat taplak. Okay.
Ini bisa buat rompi-rompi juga, ini nilon, macam-macam. Ini buat taplak. Nah, sekarang ada teknologi baru. Sebenarnya mungkin udah lama, cuma baru sekarang lagi ngetren lagi, benang jahit. Benang jahit yang bisa buat jahit itu. Jadi kan bisa buat ini, bisa buat taplak. Jadi benang jahit itu nanti kita beli misal 6 biji, kita gulung bareng. Nah, tuh kita rajut. Oh. Nah, ada nanti contohnya tak liatin karyaku. Jadi kalau di Pekalongan jangan takut nyari benang susah. Sekarang benang, terus warnanya benang jahit lebih variasi. Ungunya ada 12 warna, kan ada dari yang muda sampai yang tua. Itu yang cewek yang ngerti warna-warna kayak gitu ya. Kalau cowok ungu tuh ya, ungu biru-biru udah ya. Jadi enak, sekarang lebih ini, lebih kesempatannya untuk rajut lebih banyak. Karena jarum apa, benang jahit bisa kita jadiin bahan. Iya, Kak Vera tadi sempat ngomong ada HP yang harganya sampai jutaan. Iya, lagi ngetren itu, 17 juta harganya. 17 juta, asik bisa banget. Di, gak ada. Cuma tinggal ini dicelup warna biru aja. Jadi kalau ada lihat yang asli tapi ya. Tapi ya, pasti lebih enak dipakainya otomatis, lah, lebih nyaman, lebih juta, ringan. Ya, mungkin kerjanya jadi lebih cepet gitu. Tapi yang gini-gini juga cukup lah. Nanti kalau kita udah rajutannya udah mendunia baru kita pakai. Amin. Gitu. Mungkin beli hakpen yang harganya 17 juta kalau didiemin ngerajut sendiri kali. Mungkin. Oke deh Kak Vera, janji hari ini mau bikin apa nih buat pemirsa? Yuk, kita bikin taplak. Bikin nih, taplak tuh benangnya ini jala. Oh, jala. Ya? Nah, sebenarnya kalau saya jadi gini ya, kalau misal kalau nilon tuh kan untuk tas kayak gini ya. Cuma kalau nilon tuh mengkilap mewah. Jadi kadang itu pengaruh kemana nih? Ke penampilan aja. Penampilan, jadi kelihatan kayak, okay. Jadi kalau saya taplak juga pernah saya bikin pakai ini. Jadi kalau di rumah tuh mengkilat, mewah. Jadi bagus gold, dong? Gitu. Bagus, cuma ada memang beberapa orang yang gak suka. Karena peruntukannya memang bukan untuk taplak, tapi kan bebas. Tapi kalau untuk taplak biasanya memang pakainya ini? Benang jala namanya. Benang jala? Benang poli juga bisa dipakai buat taplak, cuma peruntukannya ini. Nah, hari ini Kak Vera mau janji mau bikin taplak dengan menggunakan benang jala. Pertama yang dilakukan apa aja dan bagaimana langkah selanjutnya, tetap di Pojok Terampil ya. Awal-awal memang berbayar karena apa bahan-bahannya saya ambil dari online ya, untuk ganti bahan, untuk ganti jarum. Kalau sekarang gratis free. Kalau yang mampu bawa jarum sendiri, bawa benang sendiri. Yang kok keberatan untuk beli, saya sediain. Asal semangat. Pasti datang aja ke sini tiap hari, jamnya bebas. Kalau ke sini tanya-tanya dulu, nanti kita tentuin kapan waktu latihannya. Insya Allah sih tiap hari bisa, karena tiap hari juga di sini ada yang belajar. Nanti kita belajarin sampai bisa, dijamin. Setelahnya mau buat jualan sendiri, mau buat gabung sama aku, bebas. Nggak ada nanti karena udah belajar terus harus ke aku, nggak. Pokoknya memang belajar, terserah. Alhamdulillah udah banyak yang jualan, udah banyak yang bisa bikin buat rumahnya. Oke, dilanjutin lagi masih di Pojok Terampil membuat rajut bersama Kak Vera, owner Kak Vera Rajut. Dan hari ini janji mau bikin apa? Taplak. Taplak meja. Yang paling gampang. Yang paling gampang ya, buat jadi nggak butuh waktu lama. Ini biasanya nggak butuh waktu lama pun satu buat taplak itu berapa jam? Sebenarnya waktunya lama, cuma bikinnya gampang gitu. Oh gitu. Jadi kita cuma pengulangan pola. Jadi inti dari ngerajut itu sebenarnya waktunya lama, lama, tapi bikinnya gampang. Gampang. Jadi untuk setiap kali kan misalnya taplak kayak gini nih ya. Ini kan berarti pengulangan-pengulangan gitu ya? Pengulangan. Kalau yang ini polanya berbayar. Ini dari luar, saya lupa polanya siapa. Tapi ini polanya berbayar dan tekniknya rada sulit. Jadi kita benar harus telaten banget. Ini tapi ini untuk intermediate. Oh, ini menarik juga nih, ada pola berbayar, ada pola nggak berbayar dong pastinya. Kalau pola berbayar seperti apa, kalau nggak berbayar ini seperti apa? Kalau pola berbayar itu, jadi dia perajut, dia bikin pola. Terus karena polanya indah, kita pada pingin sama dia dijual. Nah, keuntungannya untuk dia apa? Satu, desainnya jadi tren. Dua, nama dia bakal dikenal karena biasanya kalau kita bikin ini, nanti sama kita di-upload itu kita kasih namanya dia untuk penghargaan. Iya, jadi gitu. Ada watermarknya gitu. Ada watermark. Kalau yang pola nggak berbayar? Kalau nggak berbayar, kita bisa cari di Pinterest. Banyak ini ya? Pola gratis. Ini salah satu ini ya? Bisa kita print. Nah, ini nih contoh pola yang hari ini mau diaplikasiin sama Kalira. Untuk ini tuh polanya dasar banget, karena rajut tuh yang penting tuh cuma ini nih.
Ini namanya rantai, yang bulat-bulat ini ya, kita sambil belajar baca pola nih ya. Harusnya ini tuh udah level selanjutnya. Oke, okay, ini kalau kalau orang belajar ke sini dasar, nggak tak belajarin ini. Oh gitu. Karena nanti dia nggak akan ini masuk. Ini berarti untuk tahap selanjutnya, kalo untuk KPB belajar rajut ya. Kalau aku senangnya kalau ngajar, kita langsung jadi Tarzan aja. Sudah ada basicnya, berarti jalan orang aja. Nggak usah lihat ini. Ya. Tapi ini tuh rantai, tuh. Ini SC, SC itu namanya single crochet, crochet ya sebenarnya itu crochet. Cuma kita aku kebiasaannya single crochet ya. Okay. Ini SC, udah ini DC, udah nggak ada perubahan lagi. Oke. Okay. Jadi walaupun ini ya, ini juga ini tuh cuma SC, DC, SC, DC, SC, DC. SC, DC. Cuma karena penempatannya SC. Indah, jadi bentuknya indah. Jadi estetik ya. Oke. Okay. Jadi cuma ada rumusnya. SC, DC, SC, DC, udah aja. Apalin rumusnya aja gitu itu ya. Aja. Okay. Rantai SC, rantai itu namanya CH ya, chain bahasa Inggrisnya. SC single crochet, DC. C, double crochet, ada lagi triple, ada lagi 4, 5, 6, itu sama aja. Dan selanjutnya? Selanjutnya. Okay. Jadi cuma SC, DC, rantai. Jadi rantai atau tusuk rantai, terus ada single crochet, double crochet, triple itu crochet, aja kita blah, blah, bisa, blah. Udah belajar itu aja kita bisa bikin kebaya, baju, taplak, gitu. Dengan motif ini sebenarnya contohnya dia bikinnya shawl. Kalau shawl kita pakai bahannya yang beda ya, pakai yang buat katun. Yeah. Tapi kalau misal kita di sini nggak ada, kita bisa double benang jahit yang tadi sempat bisa buat ini nih, shawl. Adem dipakainya, bisa 6 apa 8 kali lapis terus kita rajut. Tapi ini sama aku diaplikasiin ke taplak. Sebenarnya ini buat baju bisa, buat shawl bisa, buat macam-macam. Oke okay deh. Kita aplikasiin taplaknya. Baik, simple. Sekarang kita bikin taplaknya langsung. Boleh. Ini paling tidak polanya sudah ya dikasih lihat tadi. Ini pola gratis dari Pinterest. Pola gratis dari Pinterest ya. Kalau pola berbayar, ya, walaupun ada bajakannya, diusahain mendingan jangan pakai, kesian. Sekali menghargai. Iya. Oke gitu deh. Terus. Ini kan tadi sudah ngasih rumusnya nih, ada macam-macam tusuk ya yang biasa dipakai sama Kak Fira. Pertama kali berarti apa? Ambil benang dulu? Benangnya pilih sesuai dengan yang mau kita bikin ya. Ini aja, ini tuh benangnya namanya benang rami. Benang saya rami? Jadi dia nggak halus tuh. Oh iya, gitu. Tapi beda kalau benang jagung, benang jagung lebih keras lagi kalau benang jagung. Kalau ini buat taplak tuh nanti bagus banget, nempel banget di meja. Warnanya juga ini ya. Senang. Warnanya tuh nude-nude yang bagus gitu. Namanya apa, warnanya klasik, orang lebih suka. Berarti benang sudah ada, tinggal ambil hot pen. Hot pen kita sesuaikan dengan ukuran benang. Semakin kecil benang, semakin kecil ukuran hot pen. Semakin besar benang, otomatis hot pennya semakin besar. Gitu. Kak, ukurannya gimana? Dicoba aja. Standar sih kalau mau bikin taplak tuh ukurannya kecil banget. Berapa itu? Ini nomor 2, tali rami, nomor 1. Tali rami. Kalau ini saya suka nomor 4, kalau enggak nomor 5. Karena dia lebih gede. Dan lebih cepat juga jadi bikinnya. Makin gede jarum, makin cepat pengerjaannya. Makin gede jarum, makin cepat. Makin kecil, makin lama. Makin lama dong, gitu. Karena ini banget. Yaudah, kita langsung. Kita mulai rantai yang paling bawah nih. Ya. Tusuk rantai. Kita harus ngikutin ini, tapi kita nggak boleh plek-plek, boleh kita aplikasiin bebas. Untuk ukurannya berapa nih? Tergantung. Maunya berapa. Ini hari ini mau bikinin bikin yang minimal yang aja. Yang ini tuh kalau jadi gini, ini taplak rantainya cuma 25 rantai. Kita bikin, dihitung. Coba kita ukur. Nanti misal kok jadinya kekecilan ya? Tambahin. Kita dobelin. Dobelnya gimana? Harus kali 2. Jadi nggak boleh 25. Tambahnya 10, nggak boleh. Berarti kalau 25, 50. Kok dirasa kekecilan 50, pun tambah lagi 25, jadi 100. Ya. Okay. Misal, boleh nggak kak, aku nggak mau. Ya boleh, tapi kan kita harus ngitung lagi. Kalau ini udah tinggal teplek-teplek ya, ini 25, 2 polanya nih. Kalau 50 berarti nanti jadinya 4. Oke, okay. Kalau mau 1 ininya, berarti ya 12, tapi kan 12-5 susah. Jadi kelipatannya. Kita bikin. Caranya dirajut itu yang berperan tuh 3 jari ini. Jempol, telunjuk, jari tengah. Udah aja. Ini cara megang hot pennya ya. Megang. Tapi kayak orang megang pensil. Jadi bebas ya, cuma standar kayak gini. Ini dibelit dulu. Over the hook istilahnya. Bener ya? Iya. Nih, kita belit-belit-belit jari telunjuk. Tuh. Aduh, ya. Sebenarnya gampang. Pulang dari sini harus bisa. Semoga. Nanti aku jadi ada teman ngerajut nih. Terus si jempol sama si jari tengah ini dipegang. Pegang. Dah aja. Ini jarumnya masuk ke tengah. Gampang banget ya. Kakak gampang karena kakak udah bisa. Iya, betul. Iya, tapi insya Allah pasti bisa. Okay. Biasanya belajar sini sehari ini bisa. Ini kafirnya pede banget, ya dia bisa. Puter, nih, pegang. Dah aja. Dia nggak ada perubahan, kayak gini aja tuh. Tarik. Ambil, tarik. Dah, sampai 25 kali. Berarti sama ngitung ya, nah, jangan lupa ngitung tuh ya. Gitu. Kalau kita makin sulit pola, kita makin nggak bisa diajak ngobrol.
nggak bisa nonton TV. Karena harus fokus. Iya. Tapi kalau kita udah pengen yang simple-simple sambil nonton TV, ya kita bikin yang mudah. Okay, gitu. Kalau ini berarti Kak Vera mau bikin tusuk rantainya dulu. Rantai. Jadi harus rantai. Jadi setiap kali produk rajut kan? Itu pasti dengan pasti pakai rantai. Diawali dengan tusuk pasti. Rantai. Kan? Ada yang bentuknya bulat. Ada namanya magic ring, ada yang lurus, okay. Cuma rantai aja. Oke deh. Nih, kita rantai sampai 25 kali, ya. Kalau mau gede 50, mau gede lagi 75, mau gede lagi 100. Oke, pokoknya kelipatan ya. Kelipatan. Ini 25. Kita tunggu kira-kira hasilnya seperti apa, apakah kekecilan atau sesuai dengan keinginan. Yang dipingin. Oke, tetap di pojok terus. Mudah-mudahan dengan saya bisa ngerajut, banyak orang yang belajar bisa ngebantu perekonomiannya. Itu doang. Cita-cita saya cuma pengen mudah-mudahan kalau orang yang udah makmur nggak apa-apa. Yang masih pengen cari kerjaan, yang insya Allah di rumahnya cukup cuma masih banyak waktu luang. Yuk kita ngerajut, karena insya Allah bisa nambah pemasukan, itu doang. Alhamdulillah yang belajar di sini udah ada beberapa orang bisa jualan. Cuma itu cita-cita saya. Biar dia bisa nambah jajan di rumahnya, itu doang. Oke, Kak Vera lanjutin lagi nih kayaknya ya, ribet. Kalau ngelihat emang ribet banget. Ribet. Tapi kata Vera jangan ngomong ribet. Jangan. Pasti semua orang gampang bisa ngomong banget. Ya. Lebih apa gampang rajut daripada jahit. Padahal semua orang bisa jahit. Berarti kebayang nggak semudah apa rajutan? Karena jahit aja yang menurut aku sulit, semua orang bisa. Iya. Apalagi rajut, harusnya pasti bisa. Aku nggak bisa ngerajut, nggak bisa jahit, ya Allah. Nggak apa-apa, ya. Bagian-bagiannya. Nih Akhirnya lanjut ya. Nih, ya ke pemirsa. Tadi kita udah baris ke satu, rantai, ya. Sesuai pola bawah nih. Baris kedua tadi yang 5-5 rantai, ini baris ketiga DC. Kita lanjut baris ketiga ya. Nih, Mbaknya udah mulai bisa kan? Udah. Udah mulai pusing kan? Oh iya, udah dari awal. Kita lanjut ya, 8 ini. Nih, 1. Ini bisa sambil nonton TV, karena nggak begitu banyak hitungannya. Betul. 2, kalau pusing nggak usah sambil dihitung, kita kira-kira aja. Udah hampir selesai baru kita hitung. Tapi tetap harus 8 ya. Kalau udah expert mah kayaknya nggak perlu ngitung juga nggak apa-apa. Tapi kalau buat awal-awal begini gitu kan kayaknya harus bener-bener ngitung konsen, gitu. Harus konsen kan. Tapi rajut tuh bisa dikerjain nyambi. Rata-rata yang tim aku itu dia ibu rumah tangga. Oh. Jadi sambil di sela-sela pekerjaan rumahnya. Belajar merajut ternyata gak sesulit yang kita bayangin ya. Dan kalau kita pengen cepet mahir ngerajut, ada beberapa hal penting yang harus benar-benar kita perhatiin. Yang pertama, pelajari dulu cara membuat tusuk dasar sampai expert sebelum kita mencoba membuat suatu produk secara utuh. Terus pas kita merajut, ya udah pelan-pelan aja, jangan keburu. Soalnya bisa bikin salah rajut atau hasil rajutan jadi kurang rapi. Oke, setelah kita di sini kurang lebih 1 minggu ya nemenin Kak Vera untuk ngerajut taplak, ini mulai sudah terbentuk. Sudah kelihatan bentuknya tuh. Sudah kelihatan taplaknya dan bagus banget warnanya, itu warna favorit ya. Ini warna-warna mewah loh kayak gini tuh Kak. Ini banyak loh mereka yang memang suka banget hal yang estetik itu mau koleksi warna-warna yang look kayak begini. Vintage, betul. Iya, dikasih lihat nih. Tinggal nunggu sedikit sentuhan aja. Sedikit aja udah jadi. Pertanyaannya Kak, selama ngegarap taplak yang ukurannya berapa nih berarti? Ini baru setengah meter paling. Setengah meter aku ya? Aku mau bikin 2,5 meter. Ini selingkuh apa aja nih? Banyak. Istilah selingkuh di perajut ya. Selingkuh merajut ya. Jadi jelasin Kak, apa selingkuh jadi kalau di perajut itu ada istilah selingkuh. Tanya deh semua perajut pasti, kamu selingkuhnya apa? Ya? Selingkuh yang positif ya. Jadi karena pekerjaan rajut tuh lama, kayak taplak ini bisa 1 bulan. Kan jenuh ngerjainnya. Iya, bener. Jadi di sela-sela ini tuh pasti kita punya proyek lain. Nanti lagi ini aku bikin tas. Okay. Lagi ini sekarang aku lagi bikin payung. Okay. Terus. Berarti ini diselingkuhin apa nih? Oh banyak, ini udah lebih dari berapa lama ini? Gantung kayak gini, gak apa-apa nanti. Tetep aja rampung. Hebat ya sih, ini kalau jadi, saya gak rampung. Jadi misal gini, kayak aku lagi pergi yang pengen bawa rajutan, aku bawa ini. Karena dia aku gak harus fokus, sambil ngobrol aku bisa ngerajut. Okay. Tapi ada beberapa konsen. Nah, tinggi ya. Jadi yang kita punya konsentrasi kita simpan di rumah. Kalau lagi kita slow, kita kerjain fokus. Okay. Tapi yang kayak gini bisa dibawa. Okay, kayak perajut lagi perjalanan, dia bawa yang gampang-gampang. Yang proyek dia yang lagi fokus simpan di rumah gitu. Di mobil kita bisa bawa ini. Iya benar sih, emang suka ngeliatin ya. Banget. Kadang kalau kita pas pergi kemana gitu ngeliatin ibu-ibu yang enggak ibu-ibu aja
sih. Nah, sekarang cowok-cowok banyak juga cowok-cowok pada ngerajutin, lucu banget ya. Dan mereka lincah banget sih, sama kayak Kak Vera yang ngelincah banget waktu ngerajut ini. Tapla, dan gak berasa udah hampir selesai aja. Ngeliatin di sini banyak ilmu yang kita pelajarin hari ini, dari berbagai macam peralatan yang harus kita siapin, terus macam-macam benang yang harus kita siapin juga kalau kita pengen merajut ya. Jenisnya juga beda-beda, untuk keperluan produk yang berbeda juga. Dan jadi ngerti, oh ngerajut itu ternyata ada rumusnya, ya kan? Kalau yang taplak ini rumusnya apa tadi, Kak? Cuma SC, DC. SC dan DC udah. Aja gitu. Dua itu aja udah bisa. Dua nah, aja itu untuk pemula ini. Tuh. Ya nah, kan? Cuma beda penempatan aja. Oke. Udah aja sampai jadi kayak gini. Tuh. Nah, ukurannya udah terserah. Mulai terbentuk. Mau nah, semeter, ini dia. 2 meter. Tuh. Ini bisa dibilang udah selesai ya, Kak ya? Udah, kalau memang udah pengennya rampung. Cuma semeter atau ini paling 70 meter, 70 cm. Tinggal di finishing, bawahnya dikasih garis lagi kayak gini nih, DC ngejajar. Untuk pinggiran ya berarti ya? Untuk nanti pinggiran. Ini juga aku kasih, udah aja. Oke. Okay. Nah, terus ini juga tadi aku tambahin pinggir-pinggirnya. Tusuk gini ya. Ha. Tuh. Ini memang pola yang berulang. Pola berulang. Lagi ngerajut itu nggak susah, tapi lama. Tapi lama, harus telaten, harus sabar. Harus telaten. Nah, kadang nggak semua orang yang telaten. Kalau yang nggak telaten, beli aja ke sini. Iya. Jadi kalau yang belajar dari tadi udah ngerti ini cara gimana sih ngerajut, tapi ribet deh kayaknya, bayangin waktunya juga. Aduh, kayak bisa nggak ya saya ngerajut? Ya udah, kalau pengen produk-produk seperti ini, banyak tuh kan tas-tas, ada baju, ada sweater, ada payung. Payung belum di ini ya? Enggak apa-apa sih. Oh, enggak apa-apa. Payung enggak apa-apa. Payung. Nah. Ada taplak, bisa langsung aja datang ke Safira Rajut. Safira Rajut, Safira Rajut. Sorry, Safira Rajut yang ada di Jalan Matahari Pekalongan. Kak, udah persis, gampang persis, deh persis, ke ya? Matahari pasti ketemu. Oke, okay, Safira Rajut ya. Ya udah, Safira, makasih banyak kalau udah ngajarin kita cara merajut yang baik dan benar. Iya, terima ya, kasih. Dan ditunggu hasilnya ya. Oh, pasti. Kan udah belajar hari iya, ini. Nanti saya store sama Safira ya. Yaudah, sekali lagi terima kasih pemirsa, semoga puas, semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan oleh Kak Vera tadi di pojok terampil hari ini. Kita ketemu lagi, saya ya, buat bye-bye.